Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berkendara kurang lebih setengah jam, sekarang kami sudah sampai di tempat tujuan awal, yaitu areal kawasan lindung sepadan sungai. Kawasan ini dilindungi dari aktivitas penebang 50 meter kiri kanan aliran sungai, mulai dari hilir sungai sampai hulu sungai untuk mencegah erosi dan dampak kerusakan lain. Kami masih menempuh satu perjalanan lagi dengan cara berjalan kaki kurang lebih 1 kilo perjalanan menuju hulu sungai. Sekarang kami coba parkir kendaraan di tempat ini karena kami sudah berada kurang lebih 50 meter dari sungai. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Inilah tempat tujuan yang ideal untuk merilis ayam sempidan, karena di tempat ini sering terlihat kawanan ayam sempidan liar. Ya, inilah suasana sepadan sungai di daerah kami, tepatnya setelah rintik hujan dan keadaan sungai yang sedang banjir. Ketika musim kemarau, sungai ini sangatlah jernih dan indah, dan dipenuhi berbagai jenis ikan sungai. Nanti kami tunjukkan video tentang sungai ini yang dipenuhi ikan di season berikutnya. Ayam sempidan Kalimantan yang kami rilis berusia 1 tahun dan berjenis kelamin betina dengan tanda gelang di kaki. Sepertinya ayam sempidan betina yang kami rilis kelihatan masih kebingungan karena dari menetas sampai usia 1 tahun, sempidan ini baru kembali ke habitatnya. Mudah-mudahan dia bisa secepatnya bertemu kawanan sempidan liar dan bisa beradaptasi di alam liar dengan cara belajar dari kawanan ayam hutan liar. Mohon maaf, kami hanya bisa merilis sempidan betina karena sempidan betina cepat berbaur dengan kawanan sempidan liar. Dan sebaliknya, jika kami merilis sempidan jantan akan sangat berisiko terjadi pertarungan antara sempidan jantan rilisan dengan sempidan jantan liar. Karena senjata mereka berupa taji yang sangat tajam yang mampu membunuh lawan. Seperti yang kita lihat di video sebelumnya, yaitu gaya bertarung sempidan.
Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.